Insya Allah hari ini jam 10.40 kita akan melakukan sidang terbuka program pasca sarjana doktor ilmu hukum. Mudah-mudahan tidak ada hambatan, dapat kemudahan. Persiapan hari ini ya lumayan ya, saya jam 3 subuh udah bangun, udah belajar lagi, kembali lagi di belajar untuk menghadapi hari ini. Mudah-mudahan tidak ada hambatan, tidak ada kendala. Ya doa saya pertama tentu kepada Allah Subhanahu Wa Taala, semoga diberikan kelancaran dan kemudahan. Dan saya juga banyak mengucapkan terima kasih kepada terutama Ibu Profesor Juwenda sebagai promotor saya dan Ibu Siti sebagai promotor saya sebagai PJS. Ketua Prodi Doktor Ilmu Hukum dan sehari-hari saya wali satu juga bidang akademik di Pasca Sarjana Universitas Pasundan, dan para pengujinya sudah siap. Dan insya Allah Pak Egy ini yang sebentar lagi insya Allah menjadi doktor ini, saya percaya dia menguasai, sudah menyiapkan segala sesuatunya untuk hari ini. Demikian. Hengki Solehin ini adalah membahas perlindungan hukum hak kekayaan intelektualnya, dalam hal ini adalah merek. Ya. Kita tahu kan sekarang di dalam dunia usaha itu begitu persaingan semakin tinggi, bagaimana misalnya satu pelaku usaha dengan pelaku usaha lain. Di dalam salah satu disertasi dari Dr. Hengki Solehin ini adalah mengkaji mengenai aspek perlindungan hukum. Memang ini sebuah penemuan ya, jadi ada novelty-novelty yang selama ini semua negara yang masuk menjadi anggota WTO, World Trade Organization, kan ini juga harus sama-sama saling menjaga ya, saling menjaga di antara anggota WTO ini. Seperti tadi, misalnya bagaimana perlindungan terhadap merek-merek, dan merek itu adalah aset yang sifatnya intangible, aset yang sudah dilindungi. Disertasi penelitian dari Dr. Hengki Solehin ini mengingatkan kita semua bahwa di dunia usaha itu persaingan dengan berbagai cara bisa terjadi. Oleh karena itu, untuk mengingatkan bahwa perlindungan hukum bagi para pemilik hak kekayaan intelektual ataupun paten ataupun merek itu selalu dilihat. Selamat pagi ya. Selamat pagi. Selamat karena hari ini Anda nampaknya bisa datang ke perpustakaan ganti kartu nama mungkin. Amin. Nah, yang kedua, di baru hari ini disaksikan begitu banyak yang mendoakan di sini. Amin. Jadi Anda begitu bersemangat, begitu tegar, walaupun terus-terusan Pak Rombi memang ya, memang biasanya Pak Rombi terus banyak itu. Saya Lukman Hakim, saya Ketua DPD KAI Jawa Barat, Kepolisian Kompeten Sumatera Jawa Barat, di mana Bang Hengki juga bergabung di KAI. Saya sengaja hadir hari ini untuk apa ya, mensengajakan diri untuk menyemangati beliau. Ini merupakan keberhasilan bagi saya, bagi beliau bisa mencapai gelar S3 yang tentu saja sangat perform di situ keahliannya di kekayaan intelektual. Mbak Heki itu adalah satu aset bagi dunia hukum terutama di Jawa Barat.
tidak ada penggantinya. Di KAI juga dia selalu memberikan materi di DKPA kami. Ya mudah-mudahan untuk selanjutnya lebih berkembang lagi ilmunya, dan saya mengharapkan hari ini sukses. Kebetulan hari ini kita menghadiri sidang terbuka promosi doktor daripada rekan sejawat saya, rekan sejawat kita semua, Hengki Solihin, yang sudah tadi berlangsung, yang menurut saya cukup luar biasa, bagus, dan mudah-mudahan apa yang sudah dijelaskan tadi bisa diamalkan ke depan untuk menunjang karirnya sebagai advokat. Semoga sukses. Ya, rekan Hengki Solihin adalah yang kami lihat merupakan advokat spesialisasi di bidang kekayaan intelektual. Dengan disertasi beliau tadi yang dipertahankan dalam sidang terbuka, kami melihat bahwa semakin mempertajam, mempertegas keahlian rekan kita Hengki dalam bidang keilmuan tersebut. Selamat buat Pak Hengki Solihin. Mantap. Saya gembira sekali pada pagi ini bisa menghadiri. Saya ucapkan selamat Solihin. Semoga menjadi ilmu yang bermanfaat bagi kepentingan, terutama kepentingan orang banyak. Insya Allah, mudah-mudahan saya percaya kepada Dr. Solihin. Selamat. Buat Dr. Hengki Solihin MJ, semoga bisa mengemban tugas dengan baik, memberikan aura positif kepada seluruh masyarakat, dan bermanfaat. Intinya dari saya pribadi, kuncen terminal, selama masih melihat ibu kandung tersenyum, dunia bapak masih aman. Kami dari segenap pengurus Biker Advokat Indonesia Chapter Bandung Raya dan seluruh anggota keluarga besar Biker Advokat Indonesia Chapter Bandung Raya mengucapkan selamat kepada Adinda Hengki Solihin atas pencapaian dalam sidang terbuka promosi Doktor Ilmu Hukum Universitas Pasundan Bandung. Dalam disertasinya tadi yang sudah dipertahankan itu mempertegas spesialisasi Adinda kita, yaitu menjadi ahli dalam hukum hak kekayaan intelektual. Sukses Adinda, doa kami bersamamu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Atas nama Wadah Silaturahmi dan Persaudaraan Sawarna Indonesia, mengucapkan selamat dan sukses atas diraihnya gelar doktor di bidang ilmu hukum untuk Adinda Hengki Solihin. Semoga ilmu yang diperoleh bisa bermanfaat bagi masyarakat, bangsa, dan negara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya bisa mengucapkan selamat dan sukses kepada saudara Hengki Solihin, MZ. Alhamdulillah, disertasi dokternya mendapat nilai sangat memuaskan. Dan saudara Hengki Solihin, MZ sekarang sah dengan gelar doktor, Dr. Hengki Solihin MZ. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Khairil Anwar SH, satu rekan profesi sama Hengki Solihin. Karena saya ada beberapa pegang perusahaan dan itu bekerja sama sama Pak Hengki Solihin. Atas nama PT Rindang Garpit, selamat atas raihan gelar doktor di bidang hukum. Warahmatullahi wabarakatuh. Saya atas nama pribadi juga atas nama Biker Advokat Indonesia mengucapkan selamat atas sidang terbuka Dr. Hengki Solihin. Semoga ilmu dokternya bermanfaat, berkah, selamat dunia akhirat. Ya, saya mengucapkan selamat kepada Dr. Hengki Solihin yang telah mendapatkan gelar doktor hukum pada sidang terbuka hari ini dengan sangat memuaskan. Sukses selalu. Ya, selamat juga untuk rekan Dr. Hengki Solihin SIMH yang hari ini dalam sidang terbuka
dokter telah melahir, meraih dan mempertahankan disertasinya dan layak menjadi dokter ilmu hukum. Selamat dan sukses untuk Dr. Hengki Solihin, SAMH. Iya, alhamdulillah ya, udah selesai acaranya. Ya, ucapin selamat aja. Selamat aja lah gitu ya. Selamat atas selamat buat Kak Hengki. Ya, sukses aja ya, sukses ke depannya. Buat Papa ya, sukses selalu ya.